Alhamdulillah sampai juga di atas guys. Alhamdulillah banget. Kali ini berangkatnya gak repong, gak rame. Kita dapat tempat juga seperti biasa. Alhamdulillah. Tapi ya gitu guys, namanya di ekonomi ya panas kalau pesawat kalau kapalnya belum jalan. Ini ayah juga udah langsung turun, nggak lama-lama soalnya memang udah sangat terlambat banget kapalnya, jadi mereka nggak boleh sandal terlalu lama, nanti sudah berubah lagi jadwal untuk sampainya. Alhamdulillah anak-anak setelah ganti baju makan snack. Kalau anak-anak mah biasa aja guys. Semua mama ini lagi khawatir jangan sampai mama mabok. Mana nggak ada yang nemenin. Biasanya kan kalau nggak sama ayah ya sama tante. Kapal sudah jalan guys. Adik santuy ini juga sudah lagi dipembersihkan, pembersihan. Sedikit lagi mau periksa tiket. Ini tiket kita guys. Di situ semuanya tertulis pria-pria, mama juga pria. Ini emang ayah beli tiket nggak perhatikan ini. Untung aja kalau tiket kapal itu nggak terlalu memikirkan jenis kelamin. Jadi ya yang penting harganya sesuai, tempatnya sesuai, ya udah berangcut. The next. Yang penting bersyukur. Berangkat. Ini kan di Om Irfan pagi pun tiba. Anak-anak mama pintar. Alhamdulillah juga mama beli kopi, jadi saat sarapan belum ada. Iya, kita makan dulu. Makan kopi dulu, guys. Paksa apa deh? Dipaksa makan, adik, Mbak. Enggak mau. Dipaksa hidup. Iya, dipaksa hidup. Dipaksa mati. Astagfirullah. Jadi mama tidak usah apa? Apa? Tidak usah kipas, pakai itu lagi. Iya, ada kipas mama. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya mau bersyukur guys. Walaupun kami di ekonomi tapi rasanya tetap sejuk karena tadaan ada kipas guys. Alhamdulillah Om di sebelah ini baik banget, tahu aja kalau anak-anak ini ya memang gampang kepanasan, jadi mereka merelakan kipasnya untuk kami pakai. Jadi adik tetap santuy, tidur tidak kepanasan, tidak gelisah, mama juga nggak perlu ngipas-ngipasin, ya ampun. Jadi mama segar deh. Alhamdulillah sudah bangun pagi, langsung cuci muka, sikat gigi, tinggal menunggu sarapan pagi. Inilah suasana saat ekonomi guys, tenang. Tapi kali ini memang gak terlalu rame sih guys, rata-rata memang jarang ada anak-anaknya. Adik Isam. Alhamdulillah juga kakak Hekal pintar diajar untuk ambil makanan sendiri. Harusnya ngambil 3 guys, tapi mama pikir kayaknya 3 kebanyakan, daripada gak kemakan mending ambil 2 aja. Oke deh, sekarang mama mau suapin anak-anak dulu. Menu pagi ini nasi, telur dadar, mie goreng, sama saus sambal. Tapi karena ayam kita kemarin masih ada, jadi ada tambahan lauk ayam goreng deh guys. Alhamdulillah anak-anak gak milih-milih guys, apa yang ada dimakan. Apa yang ada mereka bersyukur, terima kasih ya Allah udah berikan anak-anak ini untukku. Mana tahu juga mamanya ini mabuk laut, tapi ya Allah mudahkan dengan entahlah mengapa guys. Kali ini mama lurus. Tahu aja ya Allah, jalan sendiri bareng anak-anak, jadi tidak diberikan. Oh iya, sama susu guys. Untuk pagi-pagi minum susu betul-betul 4 sehat 5 sempurna ini anak-anak. Lanjut, Ade Hiza makan buah apel guys. Gak ada akar, gak ada rotan, akar pun jadi. Yaitu gak ada sendok, gak ada pisau, sendok pun jadi guys.
Ya ampun, memang anak ini guys gak bisa lihat buah dia guys. Lobang ma. Gimana? Lobang. Mama lobang ma. Ini adek digangguin sama anak tetangga itu guys, mau diajakin main, ajakin main balon, adek nggak mau tapi dia ngajak terus, jadi dia adek ngikutin. Penumpangnya adek. Alhamdulillah guys, jam 9 pagi KM Sinabung sudah sampai di pelabuhan Bacan. Itu orang-orang sudah pada naik dan turun. Sedikit lagi, 5 jam lagi, insya Allah kita sampai di pelabuhan Ternate. Tuh buru-buru juga udah pada naik guys. Tapi yang turun di Bacan dikit banget guys. Jadi ya, makanya cepat ini. Nah ini dia guys, enaknya kalau naik kapal di kelas ekonomi nih, banyak sekali tontonan para penjual-penjual lewat-lewat. Jadi kita liatin, itulah seninya naik di ekonomi, rame. Dan sebelum makan siang, anak-anak cemil lagi guys. Pokoknya kerjaannya mereka nih di atas kapal, makan, tidur, main, makan, tidur, main. Gitu aja guys. Alhamdulillah gak nyusahin lah. Apalagi ada kakak yang selalu bisa siap nemenin adik kalau ke kamar mandi. Ya kayak gini nih guys, pokoknya main aja kerja mereka. Alhamdulillah lah anak-anak mama ini pintar-pintar semuanya. Terima kasih ya kakak, terima kasih ya adek. Udah, cukup. Finally guys, masya Allah, bisa juga mama sama anak-anak ini sampai di kota Ternate. Ini kita tinggal tunggu kapalnya sandar guys, terus kita turun deh. Itu orang-orang guys, kapalnya ini belum sandar guys, tapi udah pada niat banget antri di situ. Ya ampun, tuh masih jauh kan guys. Mohon maaf ya guys, pengambilan videonya agak zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out soalnya ya. Ini diambil sama kakak Haikal guys, soalnya untuk mengambil video ini harus menyeberangi pulau alias tempat tidur orang-orang. Nah ini guys, ini sudah mulai sandar, ini udah tinggal tangga naik ini guys. Tuh ada bule juga guys, semua pada sibuk ini mau ikut acara selfie dore. Alhamdulillah juga guys, mau masih ditolong sama orang baik. Terima kasih orang baik. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikutin terus perjalanan kita ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.